siang semuanya. Sebentar lagi sudah tahun baru. Nah sabar. Aduh, aku udah pengen ke salon dari sekarang deh. Pengen sasakan atau apa, walaupun belum ada pesta yang undang aku sih. Kayaknya aku mau di rumah aja ngapain gitu ya. Mungkin bakar-bakar ikan, makan kepiting. Oh, bicara soal kepiting ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca berita tentang hewan di Indonesia, tentang kepiting ya. Ya. Dan ini kepiting ini keren banget karena secara tidak sengaja, ini kita bisa melihat sebuah karya seni yang telah dibuat oleh si kepiting-kepiting. Jadi di pantai berpasir di area lautan Indo-Pasifik yang mengelilingi seluruh daratan Indonesia dan meluas hingga sebagian Australia, Asia Selatan dan Afrika, tinggallah kepiting kecil yang artistik. Panjangnya hanya 1 cm dan dikenal dengan nama si kecil mungil. Bukan. Dikenal dengan nama kepiting bola pasir. Tapi sama teman-temannya memang dipanggil si kecil mungil. Nah, ini dilaporkan oleh Amusing Planet. Hewan kecil ini memiliki tubuh berbentuk lonjong dengan capit yang panjang dan rata. Kakinya berbulu, nggak pernah waxing ya. Dan mata di dua batang yang bisa melekuk-lekuk ketika si kepiting sedang menggali pasir. Tuh, kalian bisa coba lah. Nanti kalau liburan ya kan, liburan tahun baru. Ada yang punya rencana ke pantai mungkin? Gogoleran aja di pantai gitu-gitu. Siapa tahu pas sudah selesai gitu kan, jadi karya seni apa gitu. Gogoleran gitu ya, Teh. Iya, bisa, itu kalau dia nggak gogoleran sih, dia lagi merangkaknya jalan tapi kayaknya. Tapi itu jadi kecil-kecil gitu lucu juga ya, Teh. Iya. Jadi bundaran-bundaran. Tapi kalau aku lihat dari deket gitu sih tadi, geli ya? Geli sih. Tapi pas udah dari jauh di foto betul tadi sebelumnya itu lucu ya. Apa namanya. Mungkin nanti tahun 2015 ini kan mereka bisa bikin karya seni kayak gitu. Mungkin nanti 2016 bisa bikin patung mungkin kepiting-kepiting gitu. Kita nggak tahu, kita doakan semua kepiting di seluruh dunia sukses selalu dan sehat terus. Kita harus saling mendoakan sesama makhluk hidup. Yang hidup itu bukan cuma manusia. Ada juga lain-lain yang hidup, yang gak kelihatan itu juga ada hidup kan katanya. Dan juga makhluk hidup seperti hewan-hewan ya. Dito, rencana apa di tahun baru ini, Dito? Rencana aku biasa, aku ada perform. Ya. Ada job? Ada job. Keren banget sih. Dan sebenarnya aku pengen bilang sama Teteh. Apa? Bahwa hari ini aku harus pamit dulu, Wan Teh. Hah? Pamit gimana? Coba duduk dulu, Dito. Jadi gini, gimana ya ngomong? Ini kayak anakmu. Mau kasih tau ibunya dia mau ngelamar cewek ya? Iya Bu, jadi gini Bu, kan pesawat aku harus berangkat nih, aku mau ke Australia. Sebentar, dibayar berapa sama acara ini kok bisa dapat punya pesawat sendiri? Cukup mahal. Oke, jadi kamu ada pesawat nih? Iya, aku pesawatnya harus sekarang nih, jadi ini udah jam 1 kan. Gak usah ngibul, gak pakai jam juga. What's that? Jam 1 nih. Come on. Iya nih Bu. Serius? Aduh, beneran. Tapi beneran takut loh. Kayak izin sama ibu beneran nih. Kita mau kemana? Job di mana? Job tahun baru, Teh. Di mana? Di Australia, Melbourne. Asik ya? Melbourne. Kok bisa dapet job di Melbourne sih? Aku tuh tapi gara-gara acara ini loh, Teh, bener. Jadi emang ini kan dilihat di YouTube ya sama orang-orang sana tuh gitu. Jadi diakses sama mereka. Terus katanya, gue lihat lu di YouTube nih, lu mau gak main kesini? Gitu serius? Deh, serius. Kamu dapat kerjaan di Melbourne gara-gara mereka nonton acara kamu di YouTube? Iya. Apa kabar saya? Hey, kalian sudah nonton acara saya di YouTube? Saya sudah 2 tahun di bawah acara ini. Kalian nonton di YouTube, ada yang di Amsterdam, ada yang di Italia, bener. Ada yang di Indonesia. Gak pernah dapat undangan tahun baru. Dito yang dapet sih acara apa sih? Beneran nih gara-gara gue Indonesia bikin acara. Iya, orang Indonesia. Jadi bener gara-gara nge-rapnya gue kece, terus itu juga gue yang nyuruh dia nge-rap. Oh my god. Dito kok. Jadi kamu nge-rap di Melbourne sama main perkusi. Main perkusi gitu, Teh. It's okay. It's not okay. It's okay. Dan nge-MC juga, jadi maaf banget. Bercanda. Ya serius. Dito. Gak usah tepuk tangan, siapa nyuruh tepuk tangan? Gak usah semuanya setelah habis kalimat apa tepuk tangan. Not necessary. Lo kayak MC maaf, serius? Maaf banget ya Bu. Gak usah. Iya yang MC DJ gitu, show hands up in gitu. Oh show your hands up in the air. Oh bahasa Inggrisnya juga belepotan, masa kamu keluar kerali serius? Bercanda Dito serius. Bener. Alhamdulillah. Enggak gini, aku enggak. I just wanna clear something. Oke, jadi Dito kamu dapat pekerjaan ke Australia, ke Melbourne untuk tahun baru. Karena mereka nonton kamu di YouTube acara ini. Bener. Jadi diminta perkusi, nge-rap sama nge-MC. Betul.
Jangan sedih ya, Bu. Ibu kan... Gue gak sedih, gue sirik. It's so different. Sedih kalau Rajata sakit, sedih. Kalau dia gak naik kelas, sedih. Nilainya jelek, sedih. Kalau lo pergi gara-gara lo dapet job, tapi dari sini gue gak dapet, ya gue bete kali. It's totally different, mungkin Bu. Tahun depan kita bisa berdua, ya. Udah ketuaan kali gue tahun depan. Enggak dong. Nobody wants to... Gak tau, alhamdulillah, Bu. Sorry banget ya, Bu. Ya pamit ya, Bu. Ibu. Ya udahlah Dito, pergi deh. Semoga gila kameramennya ketawa lagi. Ijin. Gak sopan banget, Mas. Stop nyengir-nyengir, Mas. Not nice. Yaudah Dito, semoga sukses ya catatan baru itu. Jadi. Ya. Gak aku temenin lah, cuman 3 segmen kan. Ya udah. Ngepak. Udah tinggal jalannya aja, jadi tadi aku udah mau pesan tiket buat Oke, sebelum pergi coba nge-rap tentang kebahagiaan kamu di acara ini. Gak usah pakai musik, udah mulai aja, yuk come on gitu. In English, karena lo mau ke Australia. Supaya mereka nonton di Melbourne dan mereka bilang gini, oh my God, ternyata bahasa Inggris karena lebih bagus dari judul, aku yang... Alright. Oke, go. Hello semua, hello you are you, sit down with sugar. I love you, you love me, and you love me, baby. Come on, this is Sarah Sehan and the Top Percussion Show. I know you want me, you know I love you. Terusin. And I love you so much. Itu doang. Really? Padahal misalnya gitu doang deh ya. Really, Melbourne? Really, seriously, Melbourne? Dia mau nge-MC aja. You know, my English is so much better. You know? Even I speak English on my Twitter. On the show also. Interview artist luar negeri in English. Thank you, ya. Everybody, sit down with sugar, please. Okay. Bye, Dito. Dah. Sukses ya acaranya di Melbourne. Safe flight. Oke, untuk Anda yang nonton saya lewat YouTube, masih ada waktu beberapa hari kalau mau ngebook saya untuk acara tahun baru Anda di negara Anda. Di luar negeri boleh, di Indonesia boleh, di mana aja. I speak English, I speak Sundanese, tiasa nyuruh Sunda, bisa bahasa Indonesia juga. Jadi tolong dibook saya karena selama saya berkarir di industri ini, saya baru sekali nge-MC di tahun baru, udah gitu kan lagi. Itu juga tahun berapa coba? Tahun 97. Oke. Itu teleponku kayaknya bunyinya. Iklan dulu ya. Mungkin job. Oke, tetap sehat. Sebutkan pelajaran sekolah yang paling tidak disukai pasanganmu waktu, ya selama sekolah sih sebutnya SD, SMP, SMA. Pasti ada satu pelajaran yang gak disukain banget oleh pasanganmu. Kamu tahu kan? Kamu tahu gak? Kamu tahu gak sih? Aku selalu cerita ini iya, soalnya sama dia, harusnya kan, dia tahu kalau dia iya, tapi kan kadang-kadang suami itu suka pura-pura denger tapi gak ngedenger ya. Emang, bener.